Okay, guys, welcome back di pertemuan kita kali ini lagi di game Plants versus Zombie 2, coy. Jadi kita bakal melanjutkan seperti biasa, kita masih berada di zaman es Snow White ya, coy. Oke, jadi kita bakal main di level 17 dan 18. Oke, langsung aja, guys. Kok lidah gua bisa keseleo gitu ya, guys, ya? Oke, loading dulu. Black Jeep trip to the Frostbite Caves. Jadi seperti biasa, Sunflower ngepick dulu, adik. Ih. Itu zombie baru, bro. Besar dan berotot, guys. Gua punya feeling buruk, adik-adik. Oke, pakai ini. Itu wajib dibawa 3 biji tuh, coy. Pakai ini. Plus apalagi ya? Kira-kira ini, guys. Oke. Plus ini, bro. Lightning Red. Saya suka adik-adik Lightning Red. Oke, let's rock. Ready, set, plan. Seperti biasa, kita tanam-tanam dulu sunflower. Kita harus pas hang tanam-tanamnya ya adik-adik ya. Karena ini berbahaya, ada zombie kuat, besar, berurat, dan berotot, bro. Oke. Harus pas hang adik-adik. Ini kan tanaman malam ya. Kenapa bisa hidup di pagi hari, bro? Oke tuh, kita sudah mempunyai satu baris tanaman sunflower ya adik-adik ya. Aduh, ini kayaknya nggak bisa, bro. Itu biar cabai muncrut aja, guys. Ngeselin banget zombie burung Mama Leo itu, bro. Itu zombie apaan, anjing? Itu apaan, bro? Itu apaan, adik-adik? Bere, itu muncrut, kacang muncrut. Anjir, dia nggak mau makan loh. Oke, semprot gaming. Oke, kalem ternyata adik-adik. Walaupun badannya gede, tapi dia empuk, guys. Tapi dia bisa menggusur tanaman kita, bro. Aduh, datang lagi dong. Oke, kalem, kita dua lapisin. Kalem, kita dua lapisin, bro. Aduh, guys, gua kecolongan, guys. Oke. Mode virus dulu ya adik-adik ya. Oke. Oke, kalem gaming. Teorinya kita harus beli senjata dulu, guys. Tanaman yang menembak dulu, bro. Gak perlulah beli yang lain, coy. Ini final web ya? Oke, kita ulti. Serudut. Kita ulti, bro. Shot. Petir Zeus 2 biji tuh. Langsung meninggoy adik-adik.
langsung meninggoy coy. Oke, kalem. Kali ini nggak ada perlawanan yang berarti, bro. Mungkin sedikit hoki, guys. Lanjut yuk, satu level lagi adik-adik. Dapat duit 100 plus pohon potato plus ini pepper pull. Oke tuh. Waduh. User dev, kamu harus mempunyai taktik baru. Data mensuges Septunion would make for a potent. Oke, Septunion guys. Septunion itu tanaman ya, adik-adik, tanaman ya, tanaman bawang. Oke, kita nggak perlu ngepik-ngepik lagi adik-adik. Kalem-kalem ya, intinya kalian kalem. Jangan asal tanam-tanam ya. Kalau zombie datang baru, oh ini dia si Septunion adik-adik. Ini dia si, aduh, titit malah ditaruh di situ. Coba kita review. Oh, benar sekali dia menyetun, boy. Benar sekali dia menyetun adik-adik. Oke, kita sudah punya satu baris tanaman bloomerang. Kita setun ini banyak banget zombie. Ternyata nyetunnya sampai ke belakang adik-adik. Ini tanaman apa ini, bro? Oke, kita setun. Sorry, gua lengah, bos. Oke, kita setun. Sorry, gua lengah, bos. Wah, gila. Tanaman itu satu kali mati, guys. Setun. Waduh, ini bahaya sih. Rame banget, bro. Rame banget adik-adik. Kita setun. Ternyata Septunion sangat berguna, guys. Septunion sangat berguna, guys. Gila, ini tanaman apa sih namanya, guys? Sakit banget, bro. Kita coba ya, kita review ultinya, guys. Wow, zombie langsung mecat, entah kemana, guys. Zombie langsung hilang, boy. Pada mecat, guys, pada mental, guys. Oke, jadi kita berhasil memenangkan pertarungan kali ini lagi. Dan thanks for watching and see you again di pertemuan kita selanjutnya di game Plants vs. Zombie 2. Oke, bye-bye adik-adik.